Kita ke sorotan lainnya, Saudara, PT Edhouse Clarion Events bersama Bank BTN menggelar Indonesia Property Expo 2020. Pada gelaran ini ada 116 pengembang hadir dan menawarkan berbagai promo dan juga bonus menarik untuk para pemburu properti. Indonesia Property Expo 2020 berlangsung mulai 15 hingga 23 Februari 2020 di Jakarta Convention Center. Acara ini didukung oleh Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Real Estate Indonesia, DPD DKI Jakarta, dan PT Bank Tabungan Negara Persero TBK sebagai partner bank yang resmi. Pada pembukaan IPEX, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, memaparkan tantangan dan peluang properti pada tahun 2020. Menjadi hal itu untuk tetap meningkatkan kinerja sektor properti, pemerintah telah melakukan berbagai hal, antara lain dengan menyusun rancangan undang-undang Omnibus Law. Dengan undang-undang ini diharapkan perizinan, termasuk di dalamnya izin membangun perumahan, dapat menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Para pengembang menawarkan berbagai promo suku bunga KPR hingga sejumlah bonus menarik bagi para pemburu properti. Indonesia Property Expo menghadirkan 116 pengembang yang menawarkan 650 proyek hunian, mulai dari apartemen hingga rumah tapak, baik untuk rumah subsidi maupun rumah komersial. Harga yang ditawarkan mulai dari 140 juta rupiah hingga 3 miliar rupiah. Berkumpulnya para pengembang di Indonesia Property Expo membantu para pengunjung bijak menimbang memilih hunian. Yang pertama itu lokasinya, terus dekat sama kantor atau enggak, sama pusat perbelanjaan, kesehatan, kayak gitu kan. Terus sama harganya gimana, lalu cara bayarnya seperti apa, udah itu sih. Hunian vertikal di lokasi strategis seperti di kawasan berbasis penggabungan area permukiman dan komersial atau transit-oriented development yang tersebar di Jabodetabek menjadi primadona. Pameran ini menargetkan transaksi hingga 3 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV.